kalian bisa enak guys. Oke guys, terima kasih. Halo guys, ketemu lagi dengan channelku Papa Yesa. Di video kali ini guys, saya akan mengunboxing dan mereview juga keyboard mouse wireless combo guys dari Alcatros guys. Ini guys, barangnya guys ya. Ini barangnya guys. Alcatros tipe Explorer Air 6600 guys. Oke, saya akan mengunboxing dan mereview produk wireless combo ini, keyboard dan mouse-nya ya. Jangan lupa guys untuk terus dukung channel ini guys dengan klik subscribe, like dan komen. Oke guys, langsung ke TKP guys. Cekidot. Oke, sebelum di unboxing, kita lihat dulu penjelasan yang ada di dus Alcatros ini guys. Dengan nama tipe Explorer Air 6600, 2,4 GB wireless keyboard dan mouse combo guys. Dengan jarak jangkauan wirelessnya sampai 8 meter. Oke, berikutnya high definition optical mouse sampai 1600 CPI guys. Berarti ini mengacu pada sensitivitas mouse-nya guys. Oke, berikutnya ini ada durable case-nya yang artinya tombol keyboard-nya ini tahan lama. Oke, berikutnya ini ada slim and low profile keyboard guys. Jadi keyboard ini benar-benar slim dan low profile, gak neko-neko keyboardnya guys. Oke, berikutnya ada comfort key design yang artinya tombol keyboard ini nyaman dan enak dilihat guys. Oke, berikut ini adalah penampakan dari keyboard dan mouse dari Alcatrosnya guys. Oke, sekarang kita lihat di baliknya guys. Oke, di baliknya ada tulisan soft and silent keypad. Jadi ini benar-benar lembut dan tidak bersuara atau silent guys. Tapi kita benar-benar mencoba guys ya, apakah benar tombol-tombol keyboardnya ini silent atau hening. Oke, berikutnya ini yang sudah dijelaskan tadi ya guys ya, high definition 1600 CPI optical mouse. Oke, berikutnya ini adalah laser engraving keypad. Jadi keypadnya itu menggunakan ukiran teknologi laser guys. Oke, berikutnya ini ada quality and reliable soft touch. Jadi benar-benar lembut dan berkualitas guys. Oke, berikutnya ini ada ukuran keyboard ya guys. Keyboard actual size nya itu sekitar 44 cm × 16 cm dan tipisnya itu 2,4 cm guys. Oke, berikutnya sekarang ukuran mouse nya guys, 10 cm × 6 cm dan 3,4 cm guys. Oke, berikutnya kita geser ke kanan guys. Oke, berikutnya ini adalah spesifikasi dari keyboard Alcatros ini guys. Oke, berikutnya digunakan di semua Windows guys, dari Windows XP sampai Windows 10 dan Macintosh guys. Oke, berikutnya Alcatros memberikan jaminan keyboard dan combo mouse ini dengan garansi 2 tahun ya guys. Oke, sudah semua dan siap-siap untuk di unboxing keyboard dan mouse ini guys. Oke, mari kita buka boxnya guys. Oke, di dalamnya seperti ini guys. Ada satu keyboard, ada satu mouse dan 2 baterai guys. Oke, pertama kita ambil keyboardnya guys, terus kita buka dari plastiknya. Oke, seperti ini keyboardnya guys. Ada lambang Alcatros dan mereknya juga Alcatros, serta tipenya di bagian ini guys, Explorer Air 6600. Keyboardnya menurut saya punya desain yang ergonomis ya guys ya, memberikan pengalaman mengetik ya yang unik dan berbeda dengan keyboard lain. Di sini dilihat ada total 104 keypad yang lembut dan silent key. Tapi nanti kita coba seberapa silentnya keyboard ini guys. Oke, sekarang kita cek di bawahnya guys.
Oke, di bagian bawah ada tempat kaki keyboardnya nih guys, ada dua ya, tempat untuk kaki keyboardnya, serta ada baterainya, tempat untuk baterai ya, karena keyboard ini kan wireless jadi harus menggunakan baterai. Tempatnya tuh ada di sini untuk naruh baterainya guys. Oke, untuk keyboard sudah, sekarang yang bagian mouse-nya guys. Oke, maaf bukan bagian mouse tapi petunjuk pemakaian dulu guys dari Explorer Air 6600 ini. Oke, berikutnya kita mendapatkan gratis dua baterai guys, baterai A2 dan A3 guys. Oke, berikutnya sekarang mouse-nya guys. Kalau mouse ya seperti mouse pada umumnya ya, jadi bentuknya seperti ini, dan ini bisa disetting ya guys dari CPI-nya 800 hingga 1600, sehingga tingkat kesensitivitasnya itu bisa diatur guys. Oke, di bagian bawah ini ada lampu indikatornya guys, dan juga untuk tempat baterai. Jadi kalau pada saat kasih baterai, lampu indikatornya ini menyala ya. Oke, berikutnya di sebelah tempat baterai ini ada USB receiver guys. Jadi USB receiver ini cuma satu, digunakan untuk keyboard dan mouse-nya guys, jadi lebih simpel. Oke, berikutnya sekarang masukkan baterai ini ke mouse dan keyboardnya guys. Dan USB receiver ini tinggal dimasukkan di laptop atau di komputer guys, atau juga di HP, smartphone tapi menggunakan OTG. Oke, sekarang kita tes klik-kliknya dulu ya, klik kanan dan klik kirinya apakah memang benar-benar silent atau tidak ya. Kalau memang benar-benar silent atau tidak, silakan di komentar guys. Oke, sekarang kita tes keyboardnya memang benar-benar silent atau tidak guys. Oke, sekarang saya coba pakai untuk kerja guys. Oke, sudah saya pakai kerja. Menurut saya keyboard dan mouse ini tidak sebegitu silent gitu ya. Jadi ada terdengar suara-suara seperti klik-klik dan keyboardnya gitu ya guys. Oke, selanjutnya saya pakai di smartphone ya guys, keyboard ini ya. Saya menggunakan OTG untuk bisa menyambungkan keyboard dan mouse-nya ini ke smartphone. Oke, untuk OTG-nya seperti ini guys ya. Saya punya OTG dari micro USB type C ke lubang USB guys. Jadi smartphone saya memakai lubang micro USB guys, jadi saya harus masukkan micro USB ini ke smartphone dulu guys. Oke, setelah itu kita masukkan USB receivernya ini guys, USB receiver dari Bluetooth keyboard dan mouse ini kita masukkan ke lubang USB ini guys. Oke, sekarang kita coba keyboard dan mouse wireless ini ke smartphone guys, berhasil atau tidak. Oke guys, sudah saya coba ini ya, keyboard dan mouse wirelessnya ini bekerja di smartphone. Saya gunakan ini untuk mengedit KineMaster ya, melalui smartphone. Seperti biasanya saya editor menggunakan HP ya, video-video saya itu kebanyakan menggunakan HP untuk editornya ya, aplikasi KineMaster ini ya. Jadi
ini semakin dipermudah kalau kalau saya mengedit, ya memang kelihatannya kecil ya monitornya, tapi ini yang saya lakukan ketika saya mengedit video saya di YouTube Papa Yesa ini, guys. Seperti ini. Oke guys, demikian video kali ini, video unboxing dan review wireless combo keyboard dan mouse dari Alcatros, guys. Ya, mouse dan keyboardnya sudah keren, sudah harganya nggak mahal ya, tapi barangnya berfungsi dengan baik, ciamik soro ya, pakai wireless jadi nggak pakai kabel lagi, jadi semakin mudah, guys. Oke guys, terus dukung channel ini, guys, dengan cara klik subscribe, like dan komen di bawah, guys. Ya, terus jangan lupa share ke teman-teman, guys, agar video ini bisa bermanfaat ke teman-teman kalian, guys. Oke, guys. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan see you next video. Bye bye.